3 minggu setelah saya divonis terinfeksi COVID-19, membuat saya merenung bahwa akhirnya kita harus menerima sebuah kenyataan pahit. Cuma masalah waktu bagi setiap kita, orang-orang yang tetap berjuang memutar roda ekonomi seperti bekerja dan berusaha, akhirnya terkena COVID-19. Karena secara logika tidak mungkin kita diam di rumah terus dan tidak melakukan aktivitas apa-apa sampai vaksin bisa tersebar secara merata, yang mana baru diprediksi sekitar tengah tahun depan 2021. Dari awal, saya adalah orang yang tidak takut terkena COVID. Prinsip saya adalah lebih mudah menjaga tubuh tetap sehat dan fit daripada menghalangi virus yang tidak terlihat masuk dalam tubuh saya. Dan ternyata tubuh yang sehat dan fit sebelum terkena COVID adalah faktor yang sangat penting dalam proses penyembuhan yang saya alami. Di sini, saya tidak akan lagi membahas secara detail tentang betapa menderitanya penyakit ini. Dari hilang bau dan rasa secara total, panas yang naik turun, terasa lelah terus-menerus, sesak nafas yang tidak kunjung reda, badan terasa sakit luar biasa seperti habis dipukuli bertubi-tubi. Kadang melewati hari-hari itu, sempat terpikir rasanya lebih mudah dipanggil Tuhan daripada harus bergumul berlama-lama dalam rasa sakit seperti ini. Percayalah, itu menderita. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dihadapi. Itu sangat bisa dihadapi dengan pikiran yang tenang, tetap positif, jangan takut, dan kuncinya adalah kondisi awal tubuh kita sebelum terkena COVID itu harus prima. Saya pulih dengan sangat cepat. Mungkin sekitar 10 hari yang lalu, pagi harinya saya masih sangat menderita. Tetapi seperti semudah membalikkan telapak tangan, sore harinya 180 derajat kondisi saya sangat membaik. Dan akhirnya hari ini saya sudah negatif dari COVID. Yang mau saya sampaikan adalah, bagi yang sudah terkena COVID, jangan takut, tetap berpikiran positif, tetap semangat, dan paksakan makan cukup banyak. Walaupun saya paham itu sulit, itu menderita, tidak nafsu makan, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, pada waktu kita paksakan diri kita untuk makan dengan banyak, itu amat sangat membantu proses pemulihan kita dengan cepat. Dan bagi yang belum terkena COVID, jangan meremehkan penyakit ini. Jangan sok-sokan merasa kuat, karena jika terkena, sangat menderita. Tetapi juga tidak perlu takut berlebihan, dan akhirnya malah merugikan diri sendiri dan menghancurkan ekonomi keluarga kita. Fokus saja menjaga tubuh kita tetap sehat, bersih, dan fit. Itu akan sangat amat membantu kita. Tetap sehat semuanya, tetap berpikiran positif, dan tetap semangat. Tuhan,